Wah, ada Silver Queen Fairyberry Yogurt. Harganya sih lumayan. Gimana ya rasanya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini aku mau nge-review ini nih. Silver Queen Fairyberry Yogurt. Ini Silver Queen udah, sebenarnya udah gak baru-baru banget ya keluarnya varian ini. Dan tadi karena aku habis beli token listrik, habis beli pulsa listrik, sekalian beli ini deh buat nge-review biar kalian tahu gimana rasanya. Dan kalian bisa coba juga. Aku buka dulu ya. Sebenarnya tadi kalau dibandingin dengan Silver Queen harga lain, maksudnya rasa lain yang sama-sama 62 gram, ini 62 gram ya, ini tergolong harganya itu lebih mahal. Kalau yang seukuran ini itu tadi kalau nggak salah 19 ribuan, sedangkan ini 24.500. Itu selisihnya lumayan kan? Kita coba ya. Unyu banget, warnanya pink. Langsung coba ya. Kalian tahu nggak? Mungkin kalau kalian, kalau aku tutup mata terus sering nyobain ini. Awalnya mungkin aku nggak nebak kalau ini tuh coklat. Dominan coklatnya tuh nggak terasa di sini. Malah kayak rasa apa ya? Pokoknya asam-asam yogurt, khas yogurt itu kerasa. Terus ada kayak seger-seger gitu. Manis, iya manis. Cuma manisnya jadi kayak bukan manis coklat. Oh. Nah, ternyata ada potongan kacang almond. Maaf teman-teman, kalau makan nggak boleh ngomong. Tadi belum bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga ada kayak bertabur buah-buahan. Jadi Silver Queen Fairyberry Yogurt ini emang aslinya coklat putih yang dicampur dengan strawberry, blueberry, dan kacang mede. Kalau aku sih karena ini untuk menjawab rasa penasaran aku, ya yeah, no problem, it's okay. Tapi kalau mau beli lagi aku milih yang Silver Queen biasa aja. Tapi enak kok, enak. Kalau ada rentang nilai 1-10, aku kasih nilai 8. Udah cukup ya. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum.